ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد Masyiral muslimin jamaah salat jum'ah rahimakumullah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan karunia kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan-kenikmatan yang apabila kita mau menghitung kenikmatan-kenikmatan tersebut tentu kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ni'matallahi tuhsuha. Apabila kalian mau menghitung kenikmatan-kenikmatan Allah, tentu kalian tidak akan mampu menghitungnya. Apabila kita bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, Allah berjanji Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. La la Jika kalian mau bersyukur benar-benar, kami akan menambahkan kenikmatan tersebut atas kalian. Maka ayuhal muslimun rahimakumullah, Marilah kita rajin-rajin untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, tanpa terkecuali, dengan kita gunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa membantu kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan demikian insya Allah kenikmatan tersebut akan menjadi kenikmatan yang berbarokah, kenikmatan yang mendatangkan kebaikan untuk kita semua baik di dunia maupun di kampung akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Masih dalam suasana hari masih dalam suasana tahun baru Islam. Tahun baru 1438 Hijriah. Kita ini masih di bulan Muharram. Dan biasanya di bulan seperti ini atau di hari-hari seperti ini di tahun baru hijriah Momen tahun baru Hijriah biasanya kita dapatkan para khotib, para dai, para juru dakwah dalam momen seperti ini mereka membawakan tentang kisah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita dapatkan, sering kita jumpai di bulan seperti ini bertepatan dengan datangnya tahun baru Hijriah dibawakan oleh para khotib, para dai dan juga, dan juga juru ceramah tentang kisah perjalanan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kebanyakan kita dapatkan ketika para khotib atau para dai menyampaikan kisah tentang hijrahnya Rasulullah mereka cuma sekedar membawakan cerita, mengulas kembali kisah perjalanan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa memetik pelajaran yang sangat penting yang bisa diambil di balik hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya sehingga cerita yang disampaikan tidak memberikan pengaruh yang baik terhadap hati kaum muslimin tidak memberikan pengaruh yang baik terhadap akhlak-akhlak mereka cuma kisah yang dibacakan kemudian berlalu begitu saja tanpa disampaikan faedah-faedah yang bisa diambil dari perjalanan hijrah tersebut Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Al-Hijrah ini secara bahasa maknanya adalah mufarokatul insani khairahu bil abdani wal lisani Hijrah artinya adalah seseorang meninggalkan sesuatu yang lain, meninggalkan dengan badannya, meninggalkan dengan lisannya, atau meninggalkan dengan hatinya. Ini mana hijrah secara bahasa, seseorang meninggalkan sesuatu, menjauhi sesuatu, mungkin dengan badannya dia menjauhi, atau dengan lisannya, atau mungkin dengan hatinya. Maka dengan mana hijrah seperti ini kita bisa memahami makna hijrah secara syar'i. Yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya hijrah secara syar'i maknanya bila biladil kufri. Seseorang meninggalkan negeri kekufuran. Negeri yang penuh dengan kekufuran dan kemaksiatan. Ketika seseorang tidak bisa menampakkan agamanya di tempat tersebut, tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan luasat di tempat tersebut dan juga tidak bisa mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut hendaknya dia meninggalkan tempat tersebut hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala atau mungkin mufaraqatul asror atau mungkin makna yang lainnya adalah meninggalkan orang-orang yang jelek meninggalkan pelaku-pelaku kemaksiatan pelaku-pelaku perbuatan dosa seandainya selama ini dia berbaur dengan orang-orang seperti itu hijrah ditinggalkan semuanya ini termasuk mana hijrah atau mungkin mufarokatul amali sayyi'i meninggalkan amalan-amalan yang jelek, amalan-amalan yang tercela, amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kurang lebih makna daripada kandungan daripada makna hijrah secara syar'i. Seseorang meninggalkan negeri kekufuran atau mungkin meninggalkan pelaku-pelaku kemaksiatan atau mungkin meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. muslimin rahimakumullah. Hijrah dengan makna yang pertama yaitu meninggalkan negeri kekufuran. Ini pernah dilakukan oleh beberapa nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya Nabiullah Ibrahim Alaihissalam. Beliau meninggalkan kampung halamannya, tanah kelahirannya, berhijrah menuju negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Negeri Syam, negeri Palestina. Ketika Nabi Ibrahim hidup bersama dengan kaumnya, di tengah-tengah kaumnya mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memerangi bentuk-bentuk kesyirikan, namun dakwahnya tidak diterima oleh kaumnya. Bahkan, permusuhan yang luar biasa dilakukan oleh mereka, yang akhirnya suatu saat sampai Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik pada waktu itu, akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap, disidang, dan diadili, dan diputuskan untuk dilakukan pembunuhan terhadap Nabi Ibrahim. Yaitu, dengan cara dimasukkan Nabi Ibrahim ke dalam bara api yang sedang menyala, dikumpulkan kayu bakar yang banyak, kemudian dinyalakan bara api pada kayu bakar tersebut. Setelah api menyala dengan membara, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam bara api tersebut. Namun, Nabi Ibrahim, karena beliau seorang nabi dan seorang utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman kepada api bar ala Ibrahim Wahai api jadilah kamu dingin dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim akhirnya Nabi Ibrahim selamat dari makarnya orang-orang musyrik dari usaha mereka untuk membunuh Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim selamat dari makar-makar mereka akhirnya beliau berhijrah dia mengatakan ini zahipun ila Robbi sayadin saya akan pergi menuju rob saya saya berhijrah menuju Allah subhanahu Wa ta'ala saya yakin tentu Allah akan memberikan petunjuk kepada saya. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hidup di tengah masyarakat yang dakwah beliau tidak diterima oleh mereka bahkan seperti itu perlakuan yang dilakukan oleh mereka terhadap Nabi Allah berusaha untuk melakukan pembunuhan terhadap Nabi Allah akhirnya Nabi Ibrahim hijrah meninggalkan kampung halamannya pergi menuju negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala negeri Palestina dan disitulah beliau berdakwah mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hijrah seperti ini dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika penindasan luar biasa dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin, khususnya sahabat-sahabat yang lemah dari kalangan budak dan para hamba sahaya disiksa oleh para tokoh para pembesar orang-orang kafir Quraisy, maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya untuk berhijrah. Maka hijrah pertama kali dilakukan oleh kaum Muslimin ke negeri Habasyah. Ke negeri Habasyah, yang rajanya adalah waktu itu raja Najasyi beragama Nasrani tapi diketahui dia adalah raja yang adil, maka Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke negeri tersebut. Hijrah yang pertama dilakukan oleh beberapa kaum Muslimin, disusul, disusul hijrah yang kedua kalinya dengan jumlah yang lebih banyak, kemudian ketika Rasulullah... Mendapatkan tempat yang cocok untuk hijrah yaitu negeri Medina, beliau diizinkan oleh Allah subhanahu wa taala untuk hijrah dari kota Mekah ke negeri Medina. Ketika di kota Mekah sulit dakwah dikembangkan, permusuhan luar biasa dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu, dan juga mereka berusaha untuk melakukan pembunuhan terhadap Nabi shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah subhanahu wa taala mengizinkan Nabinya untuk berhijrah ke negeri Medina. Maka hijrahlah kaum muslimin. Rasulullah dan para sahabatnya ke negeri Madinah menyelamatkan agama mereka, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ketika kondisi seseorang, ketika kaum muslimin kondisinya dalam keadaan lemah, kemudian di tempat tersebut dia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan leluasa. Permusuhan luar biasa dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Mereka menindas dan membunuh dan kaum muslimin tidak bisa berdakwah di tempat tersebut disyariatkan baginya untuk berhijrah meninggalkan tempat tersebut untuk mencari tempat yang lebih baik tempat yang lebih aman tempat yang di situ dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang dan hijrah ini hukumnya tetap berlaku sampai datang hari kiamat nanti hijrah tidak cuma ada di zaman Rasulullah hijrah tidak cuma ada di zaman para sahabat sampai zaman kita hari ini sampai nanti datangnya hari kiamat hukum hijrah masih berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanqati ul hijratu hatta tanqati at-taubatu wa la tanqatu at-taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha." Tidak terputus hijrah sampai terputusnya pintu taubat dan tidak tertutup pintu taubat sehingga sampai matahari muncul dari arah barat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga dengan demikian Seandainya kaum Muslimin berada di suatu tempat yang di situ dia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, karena banyaknya kekufuran, kemaksiatan, kesyirikan di tempat tersebut, dan yang mendominasi di tempat tersebut adalah kemaksiatan dan kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bisa menampakkan agamanya di atas muka bumi ini, tidak bisa menampakkan walak dan baroknya, tidak bisa menampakkan baroknya terhadap orang-orang kafir. Dia harus berbaur dengan mereka. Seandainya tidak berbaur dengan mereka, mereka ini akan diperkara, disiksa dan seterusnya disariatkan baginya untuk berhijrah, meninggalkan tempat tersebut untuk mencari tempat yang lebih baik dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan seandainya orang seperti ini bertahan di tempat tersebut sampai dia meninggal dunia dalam kondisi seperti itu berbaur dengan orang-orang kafir, tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik seolah-olah memperbanyak jumlah mereka dengan keberadaan dia di tempat tersebut. Seandainya dia meninggal dunia dalam kondisi seperti itu, dia merupakan orang yang tercela. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayatnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Innalladzina tawaffahumul malaikatu fi makuntum kunna fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan?" fiha Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya kurang lebih sesungguhnya orang-orang yang mereka mengzolimi diri mereka sendiri orang-orang yang berbuat zolim kepada dirinya dengan merelakan dirinya tinggal di tengah-tengah orang kafir ketika seseorang, seorang muslim rela merelakan dirinya tinggal di tengah-tengah lingkungan orang-orang kafir dan dia merasa nyaman dengan kondisi seperti itu dia mengzolimi dirinya sendiri Sampai dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu Diwafatkan oleh malaikat Maka malaikat bertanya kepada orang ini Kalu fima kuntum ada apa kalian ini Bagaimana dengan kalian ini Kok bisa kalian mati di tengah-tengah orang kafir Kenapa kalian tidak hijrah Kalu mereka mengatakan Kunna mustad'afina fil ard Ini alasan mereka Menyampaikan udhurnya Kenapa kau tidak pindah dari tempat tersebut Mengaku termasuk orang-orang yang lemah tapi pengakuan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengakuan yang dusta, pengakuan yang dibuat-buat. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan para malaikatnya, "Qalu alam takun ardullahi wasi'ah." Para malaikat berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas?" Bumi Allah itu luas sekali, tidak mengharuskan kamu untuk tinggal di tempat seperti itu. Tidak ada yang mewajibkan kamu untuk tetap tinggal bertahan di tempat seperti itu. Bumi Allah itu sangat luas sekali. Inna alam takun ardullahi Bukankah bumi Allah itu sangat luas sekali? Fatuha jirufiha sehingga kamu bisa hijrah ke tempat tersebut. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tenang. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna. Ini orang ketika kondisinya seperti itu dia tetap bertahan di tengah-tengah orang kafir dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kewajiban dia beribadah kepada Allah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia ketika berada di tempat seperti itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berdakwah, tidak bisa beribadah dengan baik dan juga tidak bisa menampakkan baroknya terhadap orang-orang kafir. muslimin Kadang rohimakumullah. Kadang-kadang ketika seseorang mau hijrah, dia maju mundur ragu-ragu. Nanti saya tinggalkan kampung halaman saya, pindah ke tempat yang lainnya. Gimana dengan keluarga saya? Saya makan apa? Gimana dengan pekerjaan? Hendaknya ketika kita sudah berjalan di atas syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala kita bertawakal dengan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang yang berhijrah dengan niat yang tulus itu dijanjikan rezeki yang melimpah luah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman barang siapa yang berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dia akan mendapatkan tempat-tempat yang banyak tempat-tempat yang bisa dituju untuk berhijrah banyak sekali bumi Allah sangat luas dan juga Allah memberikan kelonggaran dalam masalah rezeki ini dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang hijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala hijrahnya lillah karena Allah untuk memperjuangkan agama Allah untuk menyelamatkan agama Allah subhanahu wa ta'ala Hijrahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dijanjikan dia akan mendapatkan tempat yang banyak yang bisa menerima dia dan dijanjikan rezeki yang melimpah ruah. Yajidullahu fil ardi. Ya, wa ya. may yuhajir fi sabilillah fil ardi Barang siapa yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menuju Allah Subhanahu wa taala dia mendapatkan tempat yang banyak di muka bumi ini dan juga rezeki yang banyak maka kita harus meluruskan niat kita ketika hijrah. Kadang-kadang kenapa timbul pertanyaan di dalam benak kita, kita ini sudah hijrah, meninggalkan kampung halamannya, setelah sampai di tempat hijrah kok rezekinya pas-pasan. Kita perlu introspeksi, menengok kembali, mungkin hijrah kita ini tidak secara tulus. Sesampai di tempat hijrah ternyata hijrahnya kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang seandainya hijrahnya menuju Allah Subhanahu wa taala tentu ketika dia sampai di tempat hijrah ini dia memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia memperbaiki dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya sebagian saudara-saudara kita yang hijrah sesampai di tempat hijrah dia tidak tidak berusaha untuk memperbaiki diri. Dia tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya. Keadaannya sama di kampungnya dengan di tempat yang dia berada di tempat seperti itu tidak memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak memperbaiki dirinya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika syarat tidak terpenuhi maka janji Allah tidak diberikan kepada hamba seperti itu wa may yuhajir fi barang siapa yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala niat hijrahnya karena Allah tujuannya untuk memperbaiki diri membela agama Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan agama dia dijanjikan dengan janji-janji seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun seandainya seseorang sesampai di tempat hijrahnya dia tidak memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak berusaha untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, keadaan dia tidak berbeda dengan keadaan ketika di kampungnya. Barakallahu li wa fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qauli hadza astaghfirullah li walisa'iril muslimina min kulli dambin innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd muslimin rahimakumullah Di antara macam hijrah adalah mufarokatul ashrar Kita meninggalkan orang-orang yang jelek Meninggalkan pelaku-pelaku kemaksiatan jadi yang namanya hijrah itu tidak cuma pindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Seseorang berada di tempatnya, tapi seandainya pergaulan selama ini pergaulan yang jelek, pergaulan yang tidak bagus, teman-temannya adalah orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditinggalkan semuanya untuk menyelamatkan agamanya. Ini termasuk bentuk hijrah mufaraqatul asyrar. Maka ayuhal muslimun rahimakumullah, seandainya selama ini kita bergaul dengan pergaulan yang tidak benar Teman-teman kita di luar sana adalah orang-orang yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, dengan momen tahun baru Hijriah ini, marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggalkan teman-teman jelek kita. Seandainya orang-orang yang selama ini berhubungan dengan kita semua, kita jadikan sebagai sahabat, itu adalah orang-orang yang malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalaikan kita semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tinggalkan semuanya karena orang-orang seperti itu akan merusak agama kita. Melalaikan kita dari tugas yang utama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menghancurkan masa depan kita, kehidupan di kampung akhirat nanti. Maka, dengan momen tahun baru hijriah ini, marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai para pemuda yang kalian hidup di kompleks seperti ini. Yang ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian ditakdirkan untuk hidup di tengah-tengah lingkungan yang terjaga. Syukurilah kenikmatan seperti ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di lingkungan yang dijauhkan dari perbuatan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hatilah dengan pergaulan di luar sana, pergaulan yang akan menghancurkan masa depan kalian, tentang akhirat kalian, merusak agama kalian, dan menjauhkan kalian dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai para pemuda yang selama ini mungkin pergaulannya di luar dengan pergaulan yang bebas, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan momen tahun baru Hijriah. Berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan teman-teman yang jelek, berpindah kepada teman-teman yang bisa membantu dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk mana hijrah adalah mufarakatul mufarakatul masyiyati meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat berupa kesyirikan, kekufuran, kebit'ahan atau mungkin kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Ayuhal muslimun rahimakumullah, seandainya selama ini kita kecanduan dengan kemaksiatan tersenter tertentu dengan momen tahun baru hijriah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini. Dengan alat komunikasi yang semakin canggih, itu memudahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang tayangan-tayangan yang ada di alat yang kita pegang ini adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kadang-kadang kita sudah kecanduan dengan hal-hal seperti itu. Sulit untuk meninggalkannya ketika kita berada di rumah tontonan kita, di HP kita, di media kita, adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan momen tahun baru hijriah, kita tinggalkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditinggalkan lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah berjanji, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan hati, ketentraman jiwa, manisnya rasa iman akan didapatkan oleh seseorang ketika dia meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang dipercampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Momen tahun baru Hijriah kita jadikan sebagai momen keadaan kita menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan teman-teman jelek, kita tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya hati kita seramak selama ini gandrung dengan urusan dunia, condong dengan huruf urusan dunia, kita hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita hadapkan hati kita untuk istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم <سؤال> يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين اقيم الصلاه